cara chat CS Shopee yang manusia alias bukan bot. Oke guys, langsung saja berikut ini tutorialnya. Bagi teman-teman yang ingin minta bantuan CS Shopee yang manusia, yang bukan bot atau AI, langsung saja silakan buka aplikasi Shopee di HP teman-teman. Selanjutnya pilih menu profil dengan mengklik ikon saya di kanan bawah. Kemudian silakan scroll ke paling bawah. Di situ ada tulisan chat dengan Shopee. Silakan diklik. Setelah itu di bagian kolom pesan ini, silakan tulis chat dengan CS Shopee. Kirim. Nah, kemudian di bawahnya ini ada tulisan oranye, chat dengan CS Shopee. Silakan diklik. Silakan pilih apakah Anda pembeli atau penjual, misalnya pembeli. Kemudian pilih temanya yang mau ditanyakan, misalnya tentang pengiriman dan pelacakan barang. Kemudian pilih pesanan yang ingin ditanyakan. Nah, kemudian di sini ada tulisannya nomor antrean. Silakan tunggu sampai CS Shopee-nya mencet Anda. Nah, ini dia. Ini adalah CS Shopee yang mencet saya. Ini adalah CS yang manusia, bukan bot atau AI. Jadi bisa dicet seperti biasanya. Nah, guys. Kemudian ketikkan permasalahan yang ingin teman-teman tanyakan berkenaan dengan tema tadi, yakni pengiriman dan pelacakan barang. Oke, guys. Karena ini sebagai contoh saja, maka saya tidak akan mencet lebih jauh kepada CS Shopee ini. Jadi itulah dia tutorial cara chat CS Shopee yang manusia alias bukan bot. Semoga bisa memberikan pencerahan. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.